Hai Bunda, apakah Bunda sering kebingungan dalam menyiapkan menu bekal sekolah anak? Tidak perlu menu yang merepotkan loh. Bunda bisa gunakan telur. Protein hewani satu ini sangat baik untuk menambah energi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta fungsi otak anak. Nah, berikut Bubun berikan ide menu bekal sekolah, yaitu telur gulung sosis hanya dengan 3 bahan utama, yaitu 6 butir telur, setengah lembar nori potong ukuran setengah kali 3 cm, dan 3 buah sosis sapi. Lalu Bunda juga bisa siapkan setengah sendok makan mentega tawar untuk mengoles dan garam merica serta kaldu secukupnya. Cara membuatnya mudah sekali. Bunda bisa aduk rata telur, dicampur dengan garam, merica, kaldu ayam, dan nori. Setelah itu tuang telur tipis di wajan anti lengket, lalu taruh 1 buah sosis di ujung depan. Kemudian gulung ke belakang, lalu tuang kembali telur ke dalam wajan. Setelah itu biarkan setengah kering dan gulung dari arah belakang ke depan. Ulangi hingga semua adonan telur habis. Jika sudah, sajikan dengan nasi putih dan salad atau sayuran lainnya. Mudah sekali kan, Bun? Selamat mencoba ya!